Al Iman TV sarana penyubur keimanan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Ma'asyiral muslimin wal muslimat para pemirsa Al Iman TV para pendengar radio Suara Al Iman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan sore kali ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali ya dalam program pembelajaran bahasa Arab yang fokusnya adalah maharatul qiraah yaitu keterampilan atau kemahiran membaca. Ya. Maka kita akan terus berlatih karena memang maharatul qiraah kita terus berlatih agar kita bisa membaca dengan benar dan lancar teks-teks bahasa Arab <tuh> ya dan juga kita terus berlatih agar kita paham apa yang kita baca dari teks-teks Arab tersebut ya dan kitab yang kita pakai adalah kitabul kiro'ah ya di mustawasani itu kitab khusus untuk ya pengajaran kiro'ah pengajaran keterampilan membaca ya salah satu kitab dari kitab-kitab ya yang diperuntukkan untuk pembelajar bahasa Arab non Arab ya yaitu selain orang Arab <tuh> jadi insya Allah ya kitab ini pas ya dan cocok untuk kita pelajari agar kita semakin ya menguasai dalam kemahiran membaca nah kemarin kita sudah menyelesaikan pelajaran yang ke-11 ya tentang Kotul hayawanat ya tentang yaitu kebun binatang ya kita sudah selesaikan nah kita akan masuk pada halaman 81 fisuf hati wahidatin wasamanin <coughs> ya pada yaitu halaman 81 di situ ada ad-darsu as 'ashar pelajaran yang ke-12 Ya, <tuh> yang judulnya Ibrahim wa qaumuhu. Ibrahim wa qaumuhu. Ya Nabi Ibrahim ya dengan kaumnya. Nah, ceritanya bagaimana? Iya, nanti kita akan baca ya. <tuh> Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke nas atau teks bacaan Ya biasanya kan disuguhkan kalimat jadi Ya mufrodat mufrodat atau kosa kata kosa kata yang baru yang tentunya ini sangat ya sangat sangat penting untuk kita latih bacaannya karena kan kata kata yang baru ya jadi kita harus latihan baca dengan benar tiap kata yang baru tersebut terus juga kita pahami maknanya apa. Nah, baru kita masuk ke nas atau teks bacaan itu nanti kita sedikit akan mudah gitu ya, memudahkan kita untuk memahami. Nah, karena sudah tahu bacanya juga sudah insya Allah nggak terlalu banyak salahnya. Kemudian kita juga kan sudah paham artinya tadi kata-kata yang baru itu nanti kita juga tidak terlalu sulit dalam memahami teks bacaan tersebut. <tuh> nah, jadi seperti biasa, saya kalimat Saya akan baca ya. Kosakata kosakata yang baru ini dua kali, dua kali, ya. Tiap katanya dua kali. Nah, para pendengar dan para pemirsa juga boleh kok menirukan. Ya, di rumah masing-masing boleh menirukan. Apalagi yang punya kitabnya. Ya sambil menirukan bisa dilihat kitabnya <coughs> atau yang e, menyaksikan dari layar kaca bisa melihat di e, kitab yang sudah di ini ya diperlihatkan. <coughs> nah saya baca dulu. Akhshabun. Akhshabun. Nujumun نجوم معابد معابد ركع يركع ركع يركع القمر القمر تعجب يتعجب تعجب يتعجب الايدي الايدي نجم نجم فساد فساد لمع يلمع لمع يلمع أضاء يضيء أوكي همزة يا أضاء يضيء نعم بريء باقي همزة juga، يا بريء أشرك يشرك أشرك يشرك Aktharu Di Maksudnya untuk isim tafzil Iya Aktharu Kemudian Ghaba Yaghibu Ghaba Yaghibu Nah ya ini sudah kita baca Insya Allah juga para pemirsa Para pendengar juga Ikutan baca ya Nah, biar apa? Biar panjang pendeknya itu pas. Ya, kemudian juga harokatnya juga pas. Kemudian huruf-hurufnya juga pas. Ya, itu pentingnya latihan. Pokoknya kalau setiap ada kata bahasa Arab yang baru, kita latih bacanya. Pengucapannya kita latih, mungkin ya. Pertama-tama mungkin lidahnya agak berat, susah ya ada Ayn, ada hamzah ada huruf dot itu pertama-tama memang susah dipaksa aja dipaksa dilatih terus ya sekali dua kali tiga kali empat kali lima kali sepuluh kali atau mungkin sampai dua puluh kali tidak apa-apa nah nanti kalau sudah pas bacaannya itu ketika kita baca ada ada teks gitu ya kita baca itu langsung refleks bener tapi kalau dari awal nggak dipaksa gitu ya salah kemudian males ya atau sudah patah semangat gitu nanti tetap repot terus ya repot mau baca satu kata itu kok salah terus ya karena emang nggak dilatih untuk membenarkan ya jadi teorinya yang harus dipraktekkan setiap ada kata yang baru dilatih terus cara bacanya ya, dilatih terus seperti kalau kita baca Quran kan gitu ya ya, yang pernah sudah kita baca aja itu kadang masih salah panjang pendeknya ya huruf-hurufnya apalagi ini yang kata-kata yang baru masa kata yang baru yang belum pernah kita lihat belum kita belum pernah kita ketahui sebelumnya <tuh> nah mungkin agak repot lagi nah kalau dilatih terus bacaannya tadi cara bacanya lidahnya insyaallah Uh, akan refleks ketika baca itu langsung benar meskipun cepat benar. Nah, nah <tuh> ya. Sekarang kita terjemahkan. Ya, sekarang kita maknai kosakata-kosakata kosa kata ini akhshabun. Akhshabun itu jamak ya, jamak dari khasyab. Ya, jamak dari khasyab. <tuh> Nah, apa itu khusyab kalau nanti dijelaskan bahwasanya ini kan masalah ini ya <coughs> kaumnya nabi Ibrahim yang mereka menyembah berhala nah berhala mereka itu ada yang terbuat dari al-ahjar ada yang terbuat dari Akhsyab ada yang terbuat dari kayu ya terbuat dari ka, kayu nah aksabun khashabun. <coughs> ya, itu jamak, mufradnya adalah khashabun. Nujumun juga jamak. Nah, biasanya malam hari yang kelap-kelip itu. Nah, ya, pas malam-malam di langit itu ada kelap-kelip itu nujum. Ya, nujum jamak dari najmun. Najmun nujumun. Nah, ya. Nah, kemudian ma'abid ma'abid juga jama' jama' dari ma'bad <tuh> ma'bad kalau yang sudah belajar ilmu sorof ya, pasti tahu ma'bad itu adalah ismul makan itu kata yang menunjukkan tempat ma'bad abada. ya'budu Nah, dan terusnya sampai ma'bad Yaitu tempat beribadah. Maka kalau ma'abid, tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat yang dipakai untuk peribadatan. Tempat-tempat yang dipakai untuk penyembahan. Itu ma'abid. Jamak dari ma'bad. Kemudian roka'ayar ka'u. Sudah sangat familiar sekali. Roka'ayar ka'u ya roka ayar kau apa dia telah ruku yarkau dia sedang ruku <coughs> ya Nam kata kerja atau fiil al alkomar. al -Qamar. ada bintang ada apa ada bulan al qamar itu bu bulan ya bulan beneran ya bulan beneran bukan bulan kalender Iya, bukan bulan kalender. Kalau bulan kalender sudah pernah kok kita bahas ya, Syahrun. Syahrul Ramadan. <tuh> nah, ini komar, ini bulan ya, memang asli bulan. Iya. Ta'ajjaba ya ta'ajjabu biasanya gandengannya min. Ta'ajjaba nah, ya ta'ajjabu. Nah, iya, artinya yaitu heran gitu ya. Dia heran. Ya ta'ajjaba Ahmadu min amalihi min amali mama ya. Ahmad itu heran dengan uh, perbuatan temannya. Ya ta'ajjaba min. Makanya nanti itu Nabi Ibrahim tuh heran dengan kaumnya. Kok patung-patung kok disembah? Ya itu heran ta'ajjaba min gitu ya. Nah, kemudian <coughs> yang berikutnya al aidi. Al aidi itu artinya apa? Jamak dari yadun. Ya, jamak dari yadun. Ya, al yadu karena di sini ada al ya. Maka mufradnya pun saya kasih al aja. Al yadu yaitu tangan. Al aidi tangan-tangan. Ya, al yadu tangan. Al aidi tangan-tangan. <tuh> nah, kemudian berikutnya najmun. Tadi sudah najmun. Ya. Najmun itu mufrod bentuk jamaknya adalah nujumun. Kemudian fasadun. Fasadun adalah isim masdar ya. Fasadun masdar. Fasada yafsudu fasad. Zaharul al-fasadu fil barri wal bahri. Fasadun. Fasadun ya fasada yafsudu. Misalnya kan dalam uh, hadis ya. Idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila telah rusak ya, maka akan rusak semua fasada yafsud. Nah, fasadun berarti adalah kerusakan. Karena kan dia kan masdar. Dia kan masdar, maka artinya kerusakan. Ya, aku melihat kerusakan di di kampung ini gitu ya. Raaitu fasadan fi hadhil Aku melihat Uh, kerusakan ya yeah, ada di desa ini yeah, mungkin karena yeah, ini dampak dari <coughs> globalisasi modernisasi ya <yeah. coughs> kemudian lama ayel mau lama ayel mau ya yeah. lama ayat mau itu apa artinya lama ayel mau artinya itu berkilau gitu ya berkilauan ya kalau di sini di <coughs> nanti di teks bacaan roa Ibrahim najman yalma'u fis sama'i laylan Nabi Ibrahim ia melihat bintang itu berkilauan. Ya, karena kan memang kedip-kedip itu ya nah itu berkilauan <tuh> <tuh> ya yalma bisa juga perhiasan berkilau lama yalma ya nah kemudian yang berikutnya Allah yudhiu pakai hamzah ya Allah yudhiu Allah yudhiu ini artinya apa Allah yudhiu artinya menyinari ya artinya menyinari Allah <coughs> uh, yudhi'u ya Saya, seperti apa seperti eh uh, matahari ya itu menyinari ini Allah yudhi'u atau juga bulan itu menyinari Al-Qamaru yudhi'u as-sama'a wal-ardha. Al-Qamaru yudhi'u as-sama'a wal, yudhi assama wal Ya, bulan itu menyinari langit dan bumi. Nah, kalau pas bulan purnama itu kan terang sekali ya. So, Senang lihatnya itu. Tapi kalau pas enggak ada bulan <laughs> ya <laughs> Gelap sekali, ya. Yeah, gelap sekali kalau di luar, ya, yeah. bukan di uh, rumah yang banyak lampunya. <coughs> nah, kemudian kita lanjutkan. Ash, eh, bukan. Bariun 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 Kalau yang sering didengarkan Wala wal barok, ya, yeah, loyalitas. Wala loyalitas, al barok, berlepas diri. Nah sini kalau orangnya Orang yang berlepas diri Itu Bari'un Bari'un Gitu ya Nam saya berlepas diri dari uh, Perbuatan ini gitu ya. Ana Bari'un Min Hazal Amali Ana Bari'un Min Hazal Amali Sebagaimana Nabi Ibrahim berlepas diri dari Perbuatan-perbuatan kaumnya yang mensekutukan Allah, ya, jahit asroka yusriku. Asroka yusriku, kalau orangnya musyrik, asroka yusriku berarti dia telah berbuat kesyirikan, dia menyekutukan. Ya, menyekutukan, yusriku, dia sedang menyekutukan ya. Nah, biasanya pakai Bi Ya. Biasanya pakai Bi Makanya dalam ayat-ayat adalah wa budullaha wa la tusyriku billahi syai'a. Kalau asal katanya wa la tusyriku syai'an billah. Jangan mempersekutukan sesuatu dengan al Allah. <tuh> Naam. Aktsaru itu isim tafdhil. Aktsaru isim tafdil itu apa lebih banyak aksaru lebih banyak nah ya syait kemudian yang terakhir ghaba ya ribu ghaba ya ghibu ghaib nah, ya ribu ini dari kata ini. Fi'ilnya adalah ghaiba yghibu. Ya telah hilang. Ya, telah hilang, yghibu ya sedang hilang. Nam itu penjelasan terkait tentang al-kalimat al-jadidah, ya, kosakata-kosakata kosa kata yang baru pada pelajaran yang ke-12, ya. Nah, sekarang kita baca. Iya, sekarang kita baca. Lumayan agak panjang, tapi nggak apa-apa. Iya, -apa. nggak usah kayak berat gitu ya, pak. Nggak, nggak. Jangan merasakan seperti itu. Iya, tetap relax dan nyantai saja. Iya. Sedikit demi sedikit kita baca. Lama kelamaan juga nanti akan habis, nggak terasa. Iya. Nah, saya baca dulu ada berapa paragraf ini? Kam fiqratan di sini. Wahid, <tuh> Ada empat kok. Cuma empat ya. Nah. <tuh> Ibrahimu wa qawmuhu. Kana qawmu Ibrahima alaihi salamu yasna'una al-asnama من الحجاره والاخشاب ويبنون لها المعابد الكبيره ويضعونها فيها ثم يذهبون الى هذه المعابد ويطوفون حول الاصنام ويصلون لها يركعون امامها ويسجدون وكانوا ايضا يعبدون النجوم والقمر والشمس وذات يوم فكر ابراهيم وتعجب من قومه وسالهم كيف تعبدون هذه الاصنام التي تصنعونها بايديكم ولماذا تعبدون النجوم والقمر والشمس واراد ابراهيم عليه السلام ان يوضح لقومه فساد عبادتهم فراى نجما يلمع في السماء ليلا فقال لقومه هذا ربي ولكن النجم غاب وذهب فقال لهم الاله لا يغيب ولا يذهب فالنجم ليس الها ثم راى ثم راى القمر يضيء السماء والارض فقال لقومه هذا ربي ولكن القمر ذهب وغاب فقال لهم الاله لا يذهب ولا يغيب فالقمر ليس الها ثم رأى الشمس فقال لهم هذه الشمس ربي bukan begitu ya so, saya ralat lagi <coughs> karena ini dalam keadaan berdebat ya mendebat kaumnya ثم رأى الشمس فقال لهم هذه الشمس ربي وهي أكبر وفوائدها أكثر ولكن الشمس ذهبت وغابت فقال يا قومي اني بريء مما تشركون ثم قال لهم ان ربي هو الذي خلق الارض والسماء والنجوم والقمر والشمس وهو الذي خلقكم وخلقني ولهذا fahuwa wahdahu alladhi yastahiqul ibadata. Nah, di sini <coughs> ya itu sebuah kejadian atau peristiwa antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Nabi Ibrahim itu pengen menyadarkan kaumnya dari penyembahan berhala, paganisme, Ya, kok sampai-sampai berhala itu kok disembah, atau juga ya bulan, bintang, kemudian juga matahari itu kok disembah? Lalu Nabi Ibrahim ingin ee, menyadarkan mereka, Dimau, mau membuka pikiran mereka biar sadar bahwasanya bulan itu bintang, bulan model matahari itu enggak layak untuk disembah dijadikan tuhan <coughs> karena bisa hilang. Nah, nah, Coba kita baca paragraf pertama ya, kita pahami dengan baik maksud dari teks bacaan ini. Kita mulai dari paragraf yang pertama ya. <coughs> nah, bisa dilihat ya di layar kaca atau di kitabnya. Nam kana kaum Ibrahim alaihi salam yasna'un al-asnam min al-hijarati wal akhshabi. Ya. Yeah. <coughs> Yaitu apa? Dahulu kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salam itu yasna'una mereka membuat ya mereka membuat patung-patung dari hijaroh itu hijaroh patung-patung dari batu wal akhsab dan juga dari kayu-kayu ya dan juga dari kayu-kayu <tuh> <tuh> wa yabnuna lahal ma'abidal benuna yabnuna yabnuna dari kata bana yabni hiya yabni huma yabniyani hum yabnuna nah, apa artinya membangun ya mereka yaitu kaumnya Nabi Ibrahim membangun laha buat berhala-berhalanya al-asnam laha untuk berhala-berhalanya mereka membangun al-ma'abid al-kabirata al-ma'abid al tempat-tempat al 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 ibadah yang besar itu mereka bangun buat apa? buat patung-patung mereka Ya. Kemudian wa fiha. Kemudian ketika sudah dibangun tempat-tempat ibadah yang besar itu mereka meletakkan yada'una, hum yada'una. Yada'u, yada'ani, yada'una. Mereka meletakkan ha yaitu apa? Asnam. Mereka meletakkan patung-patung fiha di Tempat-tempat ibadah yang besar tadi itu diletakkan di situ. Ya, nah, jadi patung-patung ini ya punya tempat ibadah <tuh> yang besar. Kemudian sumayyathubunailaha Kan sudah jadi tempat ibadahnya di dalamnya ada patung-patung. Lah kaumnya Nabi Ibrahim ini yadhabuna ila hadhil ma'abid. Mereka pergi ke tempat-tempat ibadah ini. Ngapain mereka? Ya pergi ke sana. Wa yatufuna asnam. Mereka tawaf. Mengelilingi. Ya mengelilingi sekitar patung-patung uh, tersebut. Ya wa laha dan mereka salat menghadap patung tersebut. Ya, salat menghadap ha? patung laha yaitu untuk patung-patung. <coughs> mereka salatnya untuk patung-patung ya, berarti di depannya. Yarkauna maha. mereka rukuk di depan patung-patung tersebut wa Nah dan juga mereka sujud. Nah, ini keadaan kaumnya Nabi siapa? Kaumnya Nabi Ibrahim yang menyembah berhala, membuatkan tempat-tempat ibadah yang besar, kemudian juga mereka pergi ke sana untuk melakukan penyembahan, ya baik itu mengelilingi patung sampai ya ruku dan sujud ke patung tersebut. Nah, kemudian yang paragraf yang kedua al-fakrah as-thaniyah ya, ya dan mereka kaumnya nabi kaumnya nabi Ibrahim ya Budu nujuma wal Qamar wash-shamsa mereka juga selain menyembah patung ternyata mereka juga menyembah bintang-bintang, bulan dan yaitu matahari. Ya. Mereka <coughs> menyembah bintang-bintang dan bulan dan matahari. Wa yawmin fakkara Ibrahimu kemudian wazata yaumin. yaumin ini biasanya diartikan suatu hari wazata suatu hari fakkaru ibrahimu. nabi ibrahim itu berfikir nabi ibrahim berfikir wa ta'ajjaba min qawmihi. dan heran terhadap kaumnya dipikir-pikir sama nabi ibrahim terus heran dengan kaumnya. Wasaalahum dan menanyai mereka, "Kaifata'buduna hadhil asnam?" Bagaimana kok kalian itu menyembah patung-patung ini? Ya, bagaimana kalian menyembah patung-patung ini? Allati tasna'una bi'aidikum yang mana patung-patung ini kalian yang membuatnya dengan tangan-tangan kalian sendiri. Nah, kan heran ya. Dibuat-buat sendiri kemudian disembah. Makanya Nabi Ibrahim <tuh> <tuh> ya mengatakan kaifa ta'buduna hadhil asnam allati tasna'unaha bi aydikum walimadza ta'buduna wal qamara wasyamsa dan kenapa ya, kalian menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari? Ya, nah itu <tuh> ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak butuh jawaban. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang ingin menunjukkan mereka itu loh, kok bisa sampai kayak gitu? Ya <tuh> membuat patung sendiri lalu disembah. Kemudian ngapain kok menyembah bintang, bulan, dan matahari? Wa arada Ibrahim alaihi salam an fasad ibadatihim. Ya, Nabi Ibrahim itu ingin an yuwaddiha ya, ingin menjelaskan ingin menjelaskan liqaumihi kepada kaumnya fasada ibadatihi menjelaskan kerusakan ibadah mereka ya fasada di sini jadi maf'ul bih ya dari an yuwaddiha liqaumihi fasada ibadatihim Nabi Ibrahim ingin menjelaskan kepada kaumnya kerusakan ibadah mereka. yalma'u fis sama'i Maka Nabi Ibrahim ra'a di sini kan fi'il ya. Fi'il atau kata kerja itu pasti ada fa'ilnya, pelakunya. Ya, kan nggak mungkin ya melihat pa pa pasti kan siapa yang melihat gitu-gitu. Siapa yang melihat? Nah, maksudnya di sini adalah fa'ilnya zamir mustatir kembali kepada Nabi Ibrahim. Ya. Far'ana najman yalma'u fis ya, lalu Nabi Ibrahim itu melihat bintang ya berkilauan di langit di waktu malam hari. Nah, itu dilihat sama Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim faqala liqaumihi. Nabi Ibrahim berkata, qala di sini qala siapa yang berkata? Nah, kan meskipun nggak disebutkan ya, nggak disebutkan Nabi Ibrahim, tapi di situ maksudnya adalah dhamir mustatir yaitu Nabi Ibrahim. Faqala, maka dia berkata yaitu Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, Hazar rabbi, ini bukan Nabi Ibrahim mengakui loh ya Bukan Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tafsir Ya bahwasanya ini adalah pertanyaan untuk mendebat mereka Pertanyaan ingin menyerang mereka Ya makanya <tuh> Di antara takdirnya itu adalah Ahazah Rabbi Inikah Inikah robku gitu ya. ya? Apakah ini robku? Ya, yaitu apa? Tentang bintang. Walakinan najma wa Akan tetapi bintang itu hilang dan pergi. Makanya malam hari, siang-siang sudah nggak ada. kelihatan. Iya, bintang itu per hilang. ya, hilang dan per pergi malam hari ada, itu pun kalau nggak mendung, ya, <tuh> kemudian kalau sudah siang sudah nggak ada, berarti kan, ya bintang itu hilang dan pergi. Fakola lahum maka Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya lagi: Al ilahulayyaki buwala yezhab, yang namanya ilah, ya, sesembahan yang disembah itu ribu tidaklah mungkin hilang dan tidak pergi. Itu Tuhan yang disembah itu yang nggak akan hilang dan tidak akan pergi. Lah karena bintang itu hilang, mulai Maka bintang itu bukanlah Tuhan yang disembah bukan sesembahan atau Tuhan yang disembah bisa hilang. Masa Tuhan itu hilang dan per, pergi? Lah, kalau pergi siapa yang ngurus? Ya, makanya Nabi Ibrahim ini pingin menyadarkan mereka, membuka pikiran mereka. Agar bisa berpikir dan bisa tahu kesalahan mereka. Kenapa kok menyembah bintang padahal bintang itu hilang dan pergi? Kalau bintang itu hilang dan pergi, maka nggak mungkin jadi tuhan atau sesembahan karena yang namanya tuhan itu tidak akan hilang, tidak akan per pergi. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya bintang itu bukanlah ilahan, bukan sesembahan. 6. Nah, Summaral qamara yudhi'us sama'a wal ardh. Kemudian Nabi Ibrahim melihat bulan. Nah, bulan ini yudhi usama awal ardu. Bulan itu menyinari langit dan menyinari bumi. Ya, menyinari langit dan bumi. Karena bulan punya sinar, menyinari, memberikan cahaya. Faqala liqaumihi hadza rabbi Kemudian Nabi Ibrahim mendebat kaumnya berkata kepada mereka, apakah ini robku? Apakah ini robku? Walakin al-qamar zahaba wa -ghabba. Akan tetapi bulan itu pun seperti bintang dadi Hilang dan pergi dan hilang. Zahaba wa Pergi dan hilang. Faqala lahum Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, Al-ilahu la yazhab wa la yaghibuh. Al ilahu la wa la Ya, sesembahan itu, Tuhan yang disembah itu tidaklah pergi, tidaklah hilang. Lah karena bulan juga hilang dan pergi, maka Fal ilahan. Bulan itu bukanlah ilah, bukanlah sesembahan. Ya kemudian lanjut lagi Sumaro Asyamsah. Nabi Ibrahim setelah itu melihat matahari habis tadi menjelaskan tentang apa uh, bintang menjelaskan tentang bulan maka karena mereka juga menyembah matahari dijelaskan juga matahari itu ya? Yeah. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari. فَقَالَ lahum hadhihi syamsu rabbi. Ya, Nabi Ibrahim bertanya. Ya, meskipun enggak membutuhkan jawaban. Mendebat mereka. Apakah ya, apakah e, matahari ini robku? Wahia akbar. Dan matahari ini lebih besar. Jadi matahari itu dia dihukumi mu'annas. Makanya wahiyah bukan wahwa. Kalau tadi anajmu muzakar. muzakkar, al muzakar. tapi kalau asyams itu adalah muannas. Makanya dia wahia gitu kan ya. Hadhihi asy-syamsu rabbi wa hiya akbar dan mata dia itu matahari ini lebih besar. Wa fawaiduha aktsaru dan faida-faidanya, manfaat-manfaatnya yaitu matahari itu aktsaru lebih banyak manfaatnya ya. Walakin syamsa zahabat wa ghabat. Akan tetapi matahari itu pergi dan menghilang. Faqala ya qaumi Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, Wahai kaumku, ini bari'un mimma Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian Sekutukan Iya Perbuatan-perbuatan syirik kalian Aku berlepas diri Summa qala lahum Kemudian Nabi Ibrahim menjelaskan Siapa sebenarnya yang harus Dan layak untuk disembah Inna rabbi huwa alladhi khalaqal arda wassama'a wal nujuma wal qamara wasyamsa Ya, sesungguhnya Robku adalah yang menciptakan bumi, langit, bintang-bintang, bulan, dan matahari. Wahwaladhi khalaqakum dan Robku adalah dia yang menciptakan kalian. Kalian ini siapa yang menciptakan? Itu Robku Allah subhanahu wa ta'ala. Wahalakoni dan yang menciptakan aku juga. Walihada fahu wahdahu Maka oleh karena itu hanya Dia, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, yastahyaku yang berhak, ya al ibadat untuk diibadahi. Hmm, ya, panjang sekali. Sampai berapa menit tadi nih subhanallah sampai sudah mau jam 5 ya kayak kajian berarti nah ya sudah langsung aja ya kita kasih kesempatan kepada para pemirsa dan para pendengar ya untuk membaca ya tafadhol silakan nah baik bagi pemirsa Liman TV maupun pendengar setia radio suara Aliman yang ingin mencoba membaca teks latihan pada sore hari ini dapat menyambungkan nomor teleponnya ke nomor 0313710210. Baik, kita angkat satu telepon. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam <tuk> warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Abdillah di Solo. Alhamdulillah saya hmm. nah. Ibu. Ibu Ummu Abdillah, kaifa haluki? <tuk> Alhamdulillah <di> saya Alhamdulillah sehat ya, Ibu ya. Sihat. Nah, alhamdulillah ana Ya, saya juga dalam keadaan sehat walafiat, ya. Nah, Ibu baca setengahnya aja ya, setengah yang pertama dua paragraf yang pertama. Nanti ya, biar ayo. yang lainnya juga bisa ikut ya latihan membaca. Tafadhali silakan Ibu, paragraf ya, yang ayo. pertama dan kedua. <coughs> Ibrahimu wa kaumuhu Kana kaum Ibrahim alaihi salamu,

layar kau amamaha layas layas juduna jahit nah <tuh> bakana bakanu aidon ya budunan ya budunan nuju ma wal komaro basamsa berata yaumin pakar ibrahimu saya tak min kaumihi

iwab biha qawmihi fa ibadatihim fara'a natman yamahu bisama'i lailalam taqulu liqawmi ayya rubbi wala tinan natma wa ta'badahata ma qalu hum ta'ilahu la ya'ribu wa la ya'atu fa natmu raisa ilahan masyaallah barakallahu fik ustadz abdulah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um berikutnya kami kembali mengangkat satu penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umat uh, Ibu Ani di Surabaya dari Bu. Nah, silakan. Nama Ibu Ani, kaifa haluki? Alhamdulillah, Nabi Khairin Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah keadaan sehat Ibu ya. Nah, silakan dilanjutkan ya Ibu Ani ya. Nah, Tafadzali. Sumaro al-komaro yudi ulustama'a wal-arto. Fakolal likomihi hada Walakin al komaro dahaba wagoba pakola lahum al ilahu layat habu walai yang hidu. Al komaru laisa ilahan. Tuma ro as samsa pakola adihis samsu. Rabbi wahia akbaru bafawa ituha akbaru walakin nas samsa dahabat wazobat pakola ya kaumi ini tariun memang rikuna Tumma Inna Robi, huwaladi kholakol ardo, wasamaa walnudzuma, walkomaro, wasyamsa, wa huwaladi kholakokum, wa kholakoni, wa lihada, wa huwa, yastakikul ibadati. Ibadatan ibadatah. Nah, Ini eh, jadi maf'ul bih, Ibu ya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ibu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, hmm, ya. Berarti sudah kita baca, kemudian para pemirsa, para pendengar juga sudah latihan membaca juga. Ya. Maka langsung saja agar waktunya cukup ya karena tinggal sedikit masuk pada tadribat ya. Nah, Tadribat ini penting agar kita tahu apakah paham teks bacaannya atau masih bingung. Nah, itu bisa dilihat bagaimana ya jawaban <tuh> untuk menjawab latihan yang pertama ini. Enam. Latihan pertama adalah ajib anil as'ilah. Jawablah soal-soal berikut. Nah, esai ini ya. Jadi soal-soalnya ini berkaitan dengan teks bacaan. Ada lima pertanyaan, lima soal. Tafadol, siapa yang ingin mencoba menjawab? Ya, silakan mencoba. Tidak perlu takut salah. Ya, nah. <tuh> satu penelpon yang mencoba masuk halo assalamualaikum halo assalamualaikum assalamualaikum, assalamualaikum. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari um Abdillah kembali silahkan ibu Nam, Ibu Mabdillah, ya silakan menjawab. Ya latihan yang pertama. Tafadz boleh. tiga ajibil asila hati-hati awalan min a sy kana kaum Ibrahima ya nauna as nama Hai kana kaum mubrahima ya nauna as namamina hijjarro as assabi Masyaallahjahit nam <coughs>

Mal ma asna, mi apa, mu apa, ma? Uh, ma, 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 ma. Kanu ya butuna mal ma asna ma asnami. Syait, mal asnami ya di Castro ya, syait um. nam. So. Ya kan, kanu ya butuna mal asnami, uh, 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 ya butunal.

Laisa ilahan. Artinya apa, ibu? Bagaimana? Bagaimana? Iqra' menjelaskan pada kaumnya bahwa tuhan itu bukan Sesembahan, bukan tuhan, bukan nah, sesembahan. Bukan tuhan, bukan sesembahan. Syaitan. Komar, <tuh> komarohat, Apa

layat habu wa layarihu Naam Ah uh, Hamisan Sayid Tayna itrohimu liqomi ana syamsan laisa ilahan Ah uh, Ibrohim Tayna Ah uh, Ibrohimu tayna uh, tayna itrohimu uh, Allah salsa dapat wakobat Nah, Hasyamsa laisa ila ilahan Barakallah Barakallah Barukaloh fiq Ibu Umatillah Ma masyaAllah. Vale Masya Allah Fiq barakallah saat saya kalah khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa ya Satu sampai lima sudah dijawab ya sudah dijawab dengan benar oleh Ibu Um Abdillah. Nah, masih ada waktu Mas Anam? Masih satu lagi aja ya, karena kan masih kaitannya dengan nas atau teks bacaan. Dan insya Allah ini sangat mudah karena salah atau betul ya, soap atau khotob. Jadi, nah. nah, langsung saja kita angkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umar Abdillah kembali. Nah, silahkan Ibu. Ah, Ibu Umar Abdillah lagi ya. Nah, semangat sekali. Nah, Ibu, silakan. Iya. Apa Ibu <coughs> Doa alamata. Sawab. So am Ama Mas Sawabi walamata. Wa Ama Al Mal am Amalan kana kaum Ibrahim yasnauna asnama minal idomi khata ustad minal idomi al idom apa artinya ibu al idom idom itu bahan tulang pak tulang, tulang. Nah, khata sayyid ada ra itu kaum Ibrahim membikin patung patung dari tulang nah hmm. khata aja sayyid kalian kanu ya <coughs> Ka kauna khalfa asnami khata amam kalau ya kauna Amamal Asnami. Sah. Nah, berarti khotok kholfa kan di belakang ya? Iya. Nah, harusnya yata, mereka amama. ruku di depannya. Amam. Jaid. Nah, salisan. <coughs> salisan. Data yaumin salahu sa bibrahimu. Kaipa ta'abutuna asnamalati. Yasnaunah. Yaitikum sawab. So sawab. So Jaid. Nah. Oh, Kopian. Nah.

ya dengan lu Said, barakallahu fiik Ibu Abdillah. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya luar biasa. Adars at tadrib al-awal dan tadrib kedua sudah dijawab ya dengan baik. Dan karena waktunya sudah habis, ya lewat waqt waktunya sudah habis maka kita cukupkan ya dan Insya Allah masih banyak sekali yaitu latihan-latihan yang Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya demikian yang bisa kita pelajari pada kesempatan sore kali ini yaitu pembelajaran bahasa Arab kemahiran membaca maharatul qiraah Mudah-mudahan, ya, para pemirsa dan juga para pendengar dan kaum muslimin sekalian, ya, tetap semangat dalam belajar bahasa Arab. <tuh> ya, itu cara membacanya, bagaimana biar lancar dan benar, dan bagaimana caranya agar bisa memahami, ya, teks-teks bahasa Arab dengan baik. Ya, demikian yang dapat kita sampaikan apabila ada ucapan yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya aku luka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan